Ya, saya jarang highlightkan kesusahan, keperitan, jarang. Jarang, sama ada dalam kerja dakwah ataupun dalam perniagaan ataupun dalam hubungan ataupun dalam apa yang dilakukan, apa yang diusahakan. Tapi percayalah, percayalah, tidak ada kejayaan melainkan melalui jalan kegagalan, keperitan, jatuh. Jatuh yang begitu banyak sebelum kita dapat berdiri dengan teguh. Samalah seperti bayi kan. Masa dia mula nak merangkak, dia jatuh banyak. Mula nak berjalan, jalan sikit jatuh, jalan sikit jatuh. Sebelum dapat berdiri tegap, berdiri teguh dan dapat berlari. Jatuh yang begitu banyak. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi orang nampak dari segi zahirnya, oh semua okey. Okey, perniagaan nampak okey sampai iyalah orang jumpa sekian. Tapi kalau face to face, jumpa depan dan orang yang terdekat tahu. Kan? Sehingga kan kalau ada yang datang nak merujuk, orang tak nak teruskan. Wih, dahsyatnya macam tu eh. Oh, begitu ya. Tak sangkalah nampak semua okey je. Allahu Akbar. Kita berusaha menyembunyikan sakit, perit, kecewa, sedih. Subhanallah, Allahu Akbar. Masya Allah, sahabat-sahabat di bawah kami ataupun di bawah kami itu, kamilah BOD, saya sendiri. Sekarang kami Allah kurniakan 200 staff, 201 atau 202, 200 lebih staff. Dan bukan mudah nak handle manusia. Ia melibatkan banyak sangat kerja, banyak sangat urusan, banyak sangat komitmen, banyak pengorbanan masa, tenaga. Banyak. Bayangkan ya, kalau 5 orang, kita dah pening sebenarnya nak uruskan manusia. 10 orang, 20 orang, 200 orang. Dan juga apabila kita melakukan kerja-kerja dakwah, ujian tu datang semakin berat. Apabila kita buat kerja kemanusiaan, menguruskan duit manusia, kita menghadapi sangkaan buruk yang begitu besar dan juga fitnah, haters, orang-orang yang berhasad dengki dan juga orang haters lah. Ada golongan yang pembenci kepada gerak kerja dakwah yang sangat konsisten. Sebab itu, saya sukalah nasihatkan sahabat-sahabat, kalau nampak ada yang kecam dalam live kan, kecam teruk-teruk, komen, kita abaikan saja, kita abaikan. Mereka dengan fake accountnya, lepas tu dengan kata-kata yang tak manis, yang kesat, jadi kita anggap mereka itu adalah musuh saja. Jadi musuh ni ada kebaikannya lah untuk saya sendiri, koreksi dan sebagainya, menguatkan lagi perjuangan kita, macam itulah. Ya, kita anggap mereka tak faham, mereka belum matang, dan kita doakan untuk mereka, itulah yang terbaik. Masya Allah. Ya, pasti ada.